Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kita akan vlog lagi di masih daerah Kudus ya. Sen kanan kita masuk jalan raya ini. Kita kopling penuh, gigi 1, ini tanjakan. Kita rem. Oh iya, ini sudah hand rem ya. Sudah pakai hand rem, berarti kita standby di kanan ya. Ini berhenti di tanjakan pakai hand rem. Berarti kaki kanan di standby di rem. Angkat kopling sampai bergetar. Oh bentar, bentar. Kita tunggu dulu. Kendaraannya sepi, kanan kiri sepi. Oke. Tak angkat kopling sampai bergetar, sudah bergetar ya. Angkat hand rem seiring penambahan gas. Ya, ini sudah masuk ini. Lepaskan kopling pelan-pelan seiring penambahan gas ya. Itu berhenti di tanjakan ringan. Sebenarnya nggak pakai hand rem pun bisa. Tapi banyak yang minta pakai hand rem. Kita mengikuti permintaan dari para penonton aja lah. Bisa pakai hand rem, bisa tanpa hand rem. Kalau tanjakan curam enak pakai hand rem, lebih aman gitu ya. Tapi kalau tanjakan yang ringan seperti tadi sebenarnya tidak perlu pakai hand rem ya. Sebenarnya gitu. Oke, kita pindah gigi 3. Petunjuk arah ya. Ini banyak yang banjir guys di sini, kasihan ya. Para petani-petani ini, pengusaha batu bata, kasihan. Kudus terdampak banjir daerah sini. Ini nggak tahu daerah mana tapi. Daerah nanti. Oh Kaliwungu. Daerah Kaliwungu guys, terdampak banjir banyak sekali yang terdampak. Desa apa ini? Garung Kidul. Sen kanan ada lubang. Banjir apa ya? Pabrik-pabrik banyak loh sini. Jalannya jelek. Pelan-pelan guys, kita rem. Kita pindah gigi 2. Ini apa ini? Tresnata. Jalur truk ini. Banyak truk besar-besar. Belum pernah lewat sini. Daerah Kudusnya. Sen kanan, oh masih. Ternyata depan situ ada tikungan. Nanti dulu kita nyalipnya. Setelah tikungan. Biar tidak spekulasi, memastikan depan kita aman. Kalau nyalip di tikungan itu berbahaya dan juga dilarang. Nah, ini sudah kelihatan sen kanan, kita salip ini ya, sepeda motor ini dulu ya. Setelah itu kita kembali ke lajur kiri lagi. Oke, sen kanan lagi, kita persiapan nyalip belakang, lihat aman belakang, kita masuk. Juga aman.
kembali lagi ke lajur kiri. Kita nyantai dulu. Lihat kanan lagi, kita sen. Aman, kita masuk pelan-pelan. Kembali ke lajur kiri. Pindah gigi 4. Wah, ini banyak yang kebanjiran lahan-lahannya. Kanan kiri lahannya kebanjiran semua. Cor-coran, suaranya deg-deg-deg gitu ya, karena jalur cor. Macet ini, kita rem full, maksudnya rem pelan-pelan, maksudnya tidak boleh langsung diinjek gitu ya, rem pelan-pelan. Nah, itu pindahkan ke gigi 1 aja karena terlalu pelan ya. Gigi 1 kita berhenti, kita netralkan aja biar nggak terlalu banyak ngopling. Oke, kalau sudah jalan kita pindah gigi 1, angkat pada titik gerak sampai getar, tambah gas. Oke, pelan-pelan. Terima kasih, Om. Oke, sami-sami. Ini ada apa ya? Sini. Oh, banjir sana ternyata. Banjiran, guys, ternyata sana. Pada macet itu sepeda motornya. Nah, ini kita pakai gigi 1 aja ya. Merayap pakai gigi 1 seperti ini biar tidak banyak ngerim. Ini kebanjiran semua lah di sebelah sini, guys. Sana tadi pemukiman warga kebanjiran, kita rem nggak masalah ini ya, selama nggak bergetar. R3 ini enaknya seperti itu, pakai gigi 1 ngerayap ngerim, selama nggak mesinnya geter, nggak dikopling nggak masalah. Tuh ini ya, ini saya rem ini ya, nggak mati mesinnya. Hebat ini R3 ya. Mungkin kalau CC-nya tinggi mungkin rata-rata seperti ini ya. Saya belum pernah coba yang lain. Saya gini kan maksudnya. Ini pakai gigi 1, saya merayap tanpa kopling. Merayap tanpa kopling ini. Nah, ngerem. Direm juga nggak mati mesinnya. Tapi kalau sudah mat, itu berarti tenaganya sudah harus dikopling. Nah, ini kebanjiran ini. Tadi contoh merayap. Oke, oh masih ada truk sana. Kita nggak bisa pakai gigi 1 aja, merayap kalau pakai R3 CC 1500-an. Ini pada tenggelam itu, guys ya. Jadi pakai gigi 1 nggak mati mesinnya walaupun direm. Ini hebatnya kalau mobil CC di bawahnya ini, perkiraan saya mati mesinnya. Saya lupa ya, belum pernah nyoba, karena kalau kecepatan rendah biasa saya juga saya ngopling kalau sudah pelan banget. Kalau pakai R3 aman. Ih, ini kebanjiran semua. Rumah-rumahnya warga. Enggak wajas ya, Pak. Rumah-rumah warga. Enggak wajas ya. Iki lho, arek njobene. Lah iki ngene kok. Gak iso no, nek kuwi. Pada kebanjiran, guys, rumah warga, guys. Kasihan ini rumah warga, warung-warung pada tenggelam semua di sini. Wah, warung-warungnya tenggelam, guys. Sakne lho. Daerah Kudus, guys. Ini aman, makanya banyak yang dievakuasi. Oke, kembali ke topik lagi. Jadi kalau untuk merayap menggunakan ini CC 1500 pakai R3, kecepatan rendah pun kalau kita pakai gigi 1 direm pun nggak mati mesinnya, selama nggak mesinnya getar-getar. Kalau sudah bergetar, oh iya, kalau sudah bergetar berarti sudah sangat lemah. Oke, kita rem. Ini gigi 2, kita pindah ke
Oh, sudah berhenti ya, nol aja kalau gitu. Kita nolkan. Oh, jalan lagi, pindah gigi satu lagi. Angkat pada titik gerak, tambah sedikit gas, lepaskan sampai penuh pelan-pelan. Kita belok kiri ya. Ini daerah ngendi toh banjiran nih. Pindah gigi dua, kiri belakang, angkat pada titik gerak, tambah gas, lepaskan sampai full. Ini nek belok kiri langsung ya? Iya kayaknya. Iya loh. Iya langsung. Oh, lampu merah sini. Wah, ramai banget tapi. Maksudnya harus pelan-pelan ini. Pindah gigi satu dulu. Oke, pelan-pelan. Angkat pada titik gerak, lepaskan pelan-pelan, tambah gas. Iya. Pindah gigi dua. Ini pedo kebanjiran sini. Apa ini? Putra Group. Pura. Pura. Pura ya, Bu? Iya, pura pabrik kertas. Pabrik kertas. Sini banyak pabrik ya Kudus itu. Kalau kerja banyak lowongan kerja. Masih di sekitaran Kudus ini. Ini masuk kotanya ya, gitu. Yo, saya masuk ke tengah aja ya. Sen kanan, masuk jalur tengah. Jangan jalur pinggir ini nanti banyak yang parkir di bahu jalan. Depan itu ada mobil hardtop. Oke, sen kanan dulu. Kita salip. Sana ya. Tunduk-tunduk ke perake siapa yang kayak wong-wong. Enroto maksudnya. Nek wis sugih saya ketahu. Amin, doakan. Amin. Doakan, guys. Subscribe, guys. View-nya yang penting ya, view-nya aja. Venisa bagi-bagi. Bebek goreng Haji Slamet. Endi? Iki cabang ini kan orang. Cabang ya. Kayak Mas. Iya. Foto tadi. Oh, pasti ngono lah ning kono ae. Sawan jam istirahat nih. Makanya kita santai-santai aja. Woi, habis di aspal. Suaranya kretok-kretok. Habis di aspal. Enggak. Yo enggak baik. Iki apa sing nggonmu kayak iki? Ya terus. Terus iki nggonku. Nih sekolahmu di sekolahmu? Yo, iki Ujik Rono. Apa Ujik Rono? Heeh. Iki engko nek belok apa ning Madiun kan lewat kene. Walahi kita. Pindah gigi dua dulu, terlalu pelan. Angkat pada titik gerak. Woi, ini pindah gigi satu aja merayap ini. Biar enggak banyak ngerem. Enggak banyak apa? Mopling. Oh, enggak jadi ngerayap, guys. Jalan lancar lagi ternyata, guys. Cuma berhenti sebentar ini. Ini ada mobil hardtop. Toyota hardtop. Ini yang sering ada di Malang ini. Bromo. Iki. Iki lho hardtop. Oh, Jeep iki lho. Aku nek ewani mobil penculik ya. Iya, mbiyen terkenal e ngono. Mobil penculik. Kan penculikan kan terkenal e ngono. Iya, saya mbiyen. Nang TV-TV-an. Iya, korban sinetron ini gue. Gila, hardtop, hardtop guys. Namanya. Oh, segerongannya ini. Ayo, banyak segerongan ya. Iya ya, bentar ini jalur utama. Jalur kota. Jalur kota. Kemudian, ini kota ini koyoknya kayak enak ini. Mulus. Mulus ya. Desa ya.
rem dulu. Garang Asem terkenal remnya cool. Oh gitu. Coba di sponsori jarumnya. Daki kedua. Sekolah nanti. Sampai. Gak ngerti aku. Soalnya berarti anjar-anjar tau saya. Jalannya sangat logonku lo SMA NU Al-Ma'ruf. Ada lagu deh. Ya ono minimal. Oke, kita rem, kita kopling. Nah, kita pindah gigi satu dulu. Oke. Ini kok ada antar jemputnya juga. SMA NU Al-Ma'ruf ini ya. Iku dibangun, Pak. Jadilah insan. Kita jalan jalan pelan-pelan pakai gigi satu, kita rem, baru kita kopling, kita netralkan, kita hand rem aja. Oke, kurang get hand remnya tadi dikomentari, wah itu kurang profesional, hand remnya berbunyi crack. Apa ada yang gak bunyi ya? Mungkin sama sih gak bunyi. Kita coba, kita rem biasa dulu, kita lepaskan hand rem. Kita coba tarik pelan-pelan ini ya. Tetap bunyi. Enggak tahu yang dimaksud di komentar itu gimana. Oke. Itu masih kurang pro itu. Hand remnya bunyi. Nah, saya justru bingung. Semua mobil saya itu hand remnya bunyi semua, walaupun pelan loh ya. Saya angkat pelan-pelan itu tetap bunyi. Krek krek krek. Kalau nggak bunyi apa ada, saya belum pernah tahu sih ya, mungkin kalau ada ya makanya dianggap tidak profesional ya, nggak apa-apa, baru bisa nyetir elf 10 tahun yang lalu. Terus sih yo saya kita rem, ternyata mau parkir guys, kan ini nggak boleh nyalip karena jalan garisnya tadi bersambung, makanya saya pelan-pelan. Tapi di sini banyak yang parkir di bahu jalan ya guys. Wah ini lalu lintasnya sangat crowded, sangat ramai. Oh ya, ini tadi menanggapi masalah narik hand rem. Oh itu belum bisa naik mobil gitu ya, intinya belum pro atau belum bisa, lupa saya kata-katanya. Narik hand remnya masih bunyi. Ah, ini ya saya kasih masukan informasi ilmu yang saya dapat. Iki piye? Morom iri. Terus. Oh, lurus. Ilmu yang saya dapat, cara narik hand rem yang benar itu jangan dipencet. Tapi ditarik langsung ya, biar krek berbunyi. Tapi kalau dipencet dulu, cepet enggak bisa, Mas? Kita misalkan dipencet dulu gak bunyi ya, langsung kita lepas, itu ada kemungkinan jika hand remnya kurang pas bisa mundur mobil, justru pernah terjadi itu ya, dan tidak pernah sering itu mendapati seperti itu, hand remnya kurang pas ternyata mundur guys, itu harus krek gitu ya, jangan dipencet dulu. Tapi kalau ketika dan lurus. Ketika mau nyopot hand rem ini juga ditarik dulu baru pencet gitu guys, sama ya, tarik dulu baru pencet, bukan pencet dulu baru tarik. Wah itu kesalahan itu, secara ilmu yang saya pelajari dari teknik mengemudi guys. Jika ada yang berbeda pendapat tidak masalah, silakan diungkapkan saja ya, biar kita saling berbagi ilmu. Saya tidak mengatakan ini benar ini salah ya, itu ilmu yang saya tahu gitu aja. Nah, silahkan diberi masukan ya jika ada kesalahan.
Nih di. Lurus. Ikuti kemana ini? Di pangane kono, Bu? Heeh. Aku pengen ke belakang iki. Kok apa? Makan pandene wong iku ku ada. Swalayan. Swalayan. Terus swalayan. Tapi enak iku sego gorenge pinuk kanan. Sen kanan. Nah, ini cara muter setir pull and push ini saya pakai. Kita praktekan. Winu. Winu pokoknya kanan. Ayo Mas, cepetan Mas. Jam piro? Iki gelek jam 1. Saiki jam piro iki? Jam 12. Pindah gigi 2, angkat pada titik gerak, tambah sedikit gas, lepaskan sampai full. Rem dulu, cara pengereman yang halus. Enggak jadi saya kurangi karena masih powerful. Yang penting halus pengeremannya. Kalau masalah engine brake, contoh kiri. Contoh pengereman engine brake itu kiri kalau kecepatan ini, tinggi ya. Kalau di video shot saya itu karena saya ngejar waktunya. Kalau saya memberikan contoh 1 menit gak cukup kalau kecepatan tinggi ya guys. Makanya itu saya berikan contoh di lampu merah. Banyak yang komentar, wah itu terlalu lama. Ya memang karena mengejar waktu. Jadi memberikan contoh waktunya gak cukup kalau 1 menit. Di? Itu ada ini lah. Lurus. Oke. Lurus. Oh, alah. Lurus. 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 Ini bayar ya? Ini loh. Nek pakai unan dah. Pintar, Pak. Nanti. Oh, nanti. Ada iki apa toh? Iki swalayan. Swalayan. Kita swalayan Kudus, Gus. Anuk Gus. Gus. Gus itu panggilan Gus Samsudin. Gus Samsudin iki parkire ndi? Iki lho belok. Heh? Belok iki lho parkire. Oke ne. Iki ya, no mobil-mobil iki ya. Kan ndur kono. Ora, ndur iki kursus motor-motor. Walah. Oh, mobil ning isor kabeh. Wah, iki yo enggak sampe. Ya, kita harus mundur dulu kalau gitu. Kita kebablasan, guys. Kita mundur dulu, guys. Oke, mundur dulu. Oke, kita maju lagi. Angkat pada titik gerak, tambah gas, lepaskan sampai full. Parkir mana ya? Iki ya, Nek. Apa sing cedak iki? Sembarang. Ndi? Apa? Sembarang. Cek. Sengah-sengah. Oh, panas kabeh ya? Iya, panas. Kayaknya sing yup ya parkirane. Ben gak kepanasan. Ora sing rodok rindeng.
Golek sing iya, Pak. Pokono ya entuk ra ya? Ki. Ya ora apa. Aduan. Kan gak apa-apa kan. Iku lho kono ae mending nek kowe pengen. Ndi? Kono. Tok ora ra iki. Lurus boleh? Mepet. Oh, mepet. Gak apa-apa. Oke, guys. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.